kenapa kamu tiba-tiba jualan bakwan sama bubur tuh ngapain? Buat membantu orang tua, sama kebutuhan sendiri kan juga banyak. Jadi, gimana ya, awalnya itu kan karena ayah saya juga seorang pedagang, itu saya ingin apa ya, dulu merenung, pengen aja merasakan apa ya, kerja kerasnya ayah itu gimana gitu. Anda malu nggak jualan di sekolah, jualan bakwan, jualan bubur kacang hijau di sekolah, malu nggak? Nggak. Nggak malu? Nggak. Nggak pernah diledekin teman-teman? Pernah, awalnya. Tapi nggak malu? Nggak. Diledekin apa? Apa ya, apa, malah disuruh jualan saja, tidak bersekolah gitu. Jadi fokus berdagang aja gitu. Teman-teman, gimana maksudnya teman-teman bilang? Bilang apa? Apa, nggak usah sekolah aja, jualan aja gitu. Guru-guru mendukung nggak? Mendukung banget. Mendukung? Iya. Terus itu jualannya cuma pas lagi sekolah aja? Sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 3. Sampai jam 3 terus pulang ke rumah terus jualan lagi nggak? Apa cuma buat sekolah aja? Kalau hari Minggu jualan di Jalan Lingkar Selatan. Oh, kalau nggak sekolah juga jualan juga? Iya, sendiri. Berarti kalau hari Minggu jualan beneran kayak pedagang itu? Iya. Ah, oke, okay. Ini dari mana sih bakwan ini dari mana? Bakwan kalau aslinya itu dari Malang. Tapi juraganya itu, majikan itu dari Temanggung. Berarti kamu ngambil? Iya, ngambil. Buburnya? Buat sendiri. Buburnya buat kamu yang buat? Iya. Kok bisa bikin bubur kacang hijau? Bisa. Kamu yang buat atau bapak atau ibu? Saya sendiri. Kamu awalnya, yang buat sendiri? Iya, awalnya juga. Kamu kan sekolah dari jam 7 sampai jam 3 terus pulang. Ya. Bikinnya kapan, terus belajarnya kapan? Bagi waktunya gimana? Kalau pulang jam 3, kan kadang-kadang juga ada produktif. Pulang jam 5, pulang jam 2 gitu juga bisa. Kalau setelah pulang itu beli bahan-bahannya dulu. Terus nanti itu bubur apa? Benih kacang hijau sama ketannya itu direndam dulu. Masaknya waktu pagi jam 4 sampai jam 6. Jam 4 apa? Jam 4 pagi. Subuh. Kamu masak jam 4 pagi? Iya. Bangunnya jam berapa? Jam 4. Jam 4 tuh masak bubur itu? Iya. Wow, oke. Okay.